ke rumah teman aku. Ini teman aku yang megangin kameranya. Dan kita akan main ke rumahnya. Kita lihat-lihat apa aja, ada apa aja di rumahnya. Oke, ikutin terus. Hampir berapa? 5 bulanan ada kali ya? Enggak ke sini. Terakhir kali ke sini itu pas bantuin pindahan, guys. Kita rumahnya sampai kayak di kontrakan aku nih banyak beringin. Ini segar banget ya. Guys. Ini boleh enggak bawa pulang nih? Aduh, boleh kalau buat mah. Pakai jari satu. Berat tapi ya kayaknya. Guys. Banyak banget nih tanaman, guys. Duh, subur-subur ya. Ini cabai apa ini? Cabai setan namanya, kata orang. Cabai setan? Serem amat ya namanya ya. Oke guys, hari ini panas sekali. Istri nggak ada ya? Lagi ngaji. Lagi ngaji. Pergi ya? Atau ngopi-ngopi dulu atuh. Ngopi. Boleh deh. Oke guys, nih. Tadi kita lihat nih rumahnya nih. Guys. Beginilah perumahannya, dua kamar. Aduh, ngopi, ngopi apa ini nih? Red kopi. Oke, apa aja lah ngikut. Yang enak aja, yang enak. Oke guys, ini dia koleksi tanamannya Mas Adi. Subur sekali ya, dia termasuknya orang yang kreatif nih, kreatif banget nih. Hey guys, inilah sekilas suasana siang hari ya. Suasana siang hari di
Yamahan Grand Emerald Shizuoka. Ini sangat trik sekali. Oke guys, nih kita main kesini di bikinin kopi nih. Aduh, kopinya walau kurang manis pagi gula. Mantep banget nih, sponsor nih gula aku. Aduh. Jadi gini guys, aku itu udah lama nggak main kesini. Cuman gak ada jajanan, kopi doang. Kemarin mandak. Ini juga udah makasih nih, aduh, repotin nih. Udah dulu. Guys. Nih kita udah sampai nih di rumahnya Mas Ali. Kita juga dikasih minum si kopi. Biasa mah iklan sponsor kopi, white kopi. Nih kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Iya. Udah lama gak ketemu. Udah lama nih gak ketemu. Pindahan doang nih kayaknya. Jadi dulu itu Mas Adi ngontraknya di sebelahnya aku guys. Di sono di daerah Cibubur. Ada tukang bakso. Jadi nggak enaknya tuh. Diterima ya. Ya. Seruput dulu guys. Mantapnya. Memang white coffee itu memang menyegarkan. Tanpa panas, bikin sakit perut. Ini Mas Adi istrinya lagi pada nggak ada. Biasanya nggak ramai. Istrinya lagi jemput anaknya ngaji ya, ngaji sekolah agama ya. Sekolah agama. Biasanya di sini rame. Ada anaknya dua. Yang banyak malah tuh cabai itu pada menunggu. Iya itu cabai, banyak banget itu. Tara bisa nih. Minta satu nih. Bisa. Kalau mau ditanam di rumah. Aduh. Kita mah modalnya gratisan aja, yang murah-murah lah. Dikasih mah angkut saja gitu. Hari ini panas sekali. Panas-panas itu paling enak itu ngerujak, kalau ada ngerujak. Jauh di sini guys, belinya ke sono ke depan. Terus ke depan ini mah perumahan baru ya udah. Jadi di sini belum ada yang dagang, bisa ngirit duit sih. Iya, bisa ngirit duit.
daripada di jalan rame boros. Katanya boleh guys main sini, nggak jauh kok di sini dekat jalan raya. Ini rumah belum beres ya? Belum ada dana. Belum ada dana guys. Aduh, renovasi ini juga masih belum beres tuh. Ada 90% lah. Belum ya. Dikasih gerbang ya? Belum. Ya 90 atau 80% lah. Baru di ini. Belum ada dicat dana. Belum ada dana. Itu nunggu cabai panen. Cabai. Lumayan tuh, satu pohon sekilo ada 30 pohon. Iya. 30 kilo. Bisnis ini. Bisnis. Guys, benar ini. Nih, lihat. Ini merupakan bisnis ini. Kalau satu pohon tumbuh banyak aja, bro. Sekilo saja. Aduh, ada 30 polybag 30 kilo. 30 udah 30 kilo ya. Lumayan itu. 1 kilonya cabe 30.000. Wow, oke, bagi 30. Kalian yang mau mencoba silahkan. Ini bibitnya sederhana ya, cuman dari biji ya. Biji. Cuman dari biji aja. Disebar aja dulu. Ditebar. Di besek apa. Iya, di wadah lah gitu ya. Ini sekitaran 1 apa 2 bulan lagi ini rimbun banget ini. Berbanyak buahnya. Udah mulai bunga itu ujung. Bagi kalian yang mau nyoba silahkan dicoba di polybag. Di polybag ini satu-satu aja, jangan tiga-tiga, enggak jadi kemarin. Di perumahan ini orang yang rajin ini. Aku doang enggak tertarik. Tanda-tanda Mas Adi ini orang yang rajin kayak gini. Gak ada lahan, tetap aja nanam. Lahan terbatas tapi tetap bercocok tanam. Bercocok tanam tidak jadi halangan ya. Mana aja di plastik ya, apa di tempat ember bekas. Yang penting ada tanah aja pasti itu. Ini buat kalian nih, boleh dicoba nanam-nanam apa gitu, bunga apa. Kayak hati sendiri di bang sepi nggak ada kerjaan di rumah. Tapi memang kalau lihat yang rimbun hijau itu mata juga kayak enak gitu enak, ya rasanya. Coba kayak di inilah ada ini, ada pemandangan kayak ada orang di hutan gitu pagi-pagi gitu, bangun pagi nyiramin mau sore nyiramin. Berapa hari sekali itu nyiram? Pagi sore doang sih. Soalnya kan kalau sehari gak disiram kayaknya gimana ya. Namanya di polybag gak di tanah liat. Jadi sehari dua kali ya? Iya, pagi sama sore. Tuh guys, kalau hujan mah gak usah. Bisa dicontoh itu buat kalian yang tangannya gak bisa diem, boleh nanam-nanam kayak gini. Kayak cabai, tomat, sebenarnya terong, banyak yang bisa dihasilkan. Ketimbang kalian jenuh ya. Saya juga di kontrakan banyak sekali beringin, nanam beringin. Saya cari-cari ke got-got, saya ambilin. Dan sekarang apa? Gotnya jadi bersih. Gara-gara saya. Bapak ada malas nyambutin. Iya kan. Kita yang nyambut mah.
beringin itu kan orang-orang cuma dicabut cabut, aja dibuang. Kalau saya dari got itu diambil langsung ditanam di pot. Jadinya bagus, hasilnya bagus. Ngopi guys. Hey guys, ngopi lanjut. Emang kalau siang-siang gini ngopi sama es cocok lah. Ih, mantap. Emang mantap. Oke guys, kayaknya segitu aja dulu videonya. Kita mau ngelanjutin ngopi dan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Dadah.